Selepas hampir 2 tahun menyembunyikan diri, suspek utama kes penipuan umrah membabitkan syarikat Yayasan Bakti Negara Terengganu YBNT berjaya dicekup polis. Kes penipuan umrah membabitkan kerugian lebih RM4 juta itu membabitkan lebih 300 orang guru di negeri Terengganu pada tahun 2016 lalu tertangguh lebih 2 tahun. Ekoran suspek melarikan diri. Ketua Polis Terengganu, Dato' Aidi Ismail berkata suspek yang merupakan pengarah eksekutif syarikat YBNT yang berpejabat di Besut Terengganu, Muhammad Adam Muhammad Ghazali, 31 tahun, berjaya ditahan di rumah sewanya di Kuala Lumpur. Menurut Dato' Aidi, suspek akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kuala Terengganu bagi mendapatkan perintah tahanan reman dan seterusnya akan dituduh di mahkamah pada Ahad. Dia memang bersembunyi dan hampir 2 tahun lah. Dia cuba bersembunyi dan melarikan diri lah. Dan kita beberapa kali dapat kesan dia walaupun mungkin terlepas, dan alhamdulillah pada hari ini kita berjaya mengesan dan juga menangkap dia lah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Said Ibrahim yang bertukar ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seremban kepada timbalannya, Deputi Superintenden Muhammad Haki Hasbullah. Mengulas lanjut, Dato' Aidil berkata suspek turut menggunakan sokongan sepucuk surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu yang ditandatangani pengarahnya untuk mempengaruh guru-guru agar menyertai pakej umrah berkenaan. Surat-surat yang dikeluarkan itu dipercayai telah mendorong semua mangsa, iaitu guru-guru, untuk membayar deposit sebanyak RM3,000 setiap seorang. Suspek sebelum ini pernah direman dari 27 Disember 2016 hingga 21 Januari 2017 bagi membantu siasatan kes itu dan kemudiannya dilepaskan dengan jaminan polis sementara menunggu arahan pegawai pendakwa negeri. Bagaimanapun, suspek selepas itu dikatakan menghilangkan diri menyebabkan polis mempergiat usaha memburunya yang sentiasa bertukar tempat untuk menyembunyikan diri.